Polemik pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Indonesia dari Rusia semakin pelik saja. Sudah bertahun-tahun Indonesia melakukan proses negosiasi untuk mendapatkan Su-35 Rusia. Bahkan segala persiapan sudah dilakukan Indonesia untuk menyambut datangnya Su-35 buatan Rusia. Kemudian ancaman sanksi countering America's Adversaries Through Sanctions Act dari Amerika Serikat datang. Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi apabila Indonesia nekat membeli Su-35 Rusia. Sementara itu di pihak Rusia, Moskow ngotot agar Indonesia tetap dalam jalur pembelian Su-35. Dmitry Sugayev selaku Direktur Federal Service for Military Russia Technical Cooperation yang menangani proses pembelian Su-35 dari Rusia ke Indonesia pada Maret tahun 2021 lalu menjelaskan bila Jakarta belum memberikan pembatalan resmi terkait hal ini. Pihaknya mengaku belum menerima surat pembatalan apapun dari pemerintah Indonesia. Kami belum menerima surat apapun mengenai masalah ini dan belum diberitahu tentang hal itu. Beber Sugayev, dirinya pribadi berharap bila Su-35 jadi diakuisisi Indonesia walau ada tekanan dari Amerika Serikat. Kami berharap kontrak akan dilaksanakan. Tidak ada pembatalan resmi dari pesanan Indonesia untuk Su-35, terang Sugayev kepada saluran berita Rusia. Di waktu terpisah, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada tanggal 27 April tahun 2018 lalu memperingatkan Komite Bersenjata Washington agar jangan sampai Indonesia dijatuhi sanksi. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia, kata Mattis seperti dikutip dari military.com, karena bila Amerika Serikat masih bebal menegakkan sanksi di mitra strategisnya di Asia maka berefek buruk di masa depan. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap sanksi Amerika Serikat, kata Mattis memprediksi. Secara khusus Mattis menyebut Indonesia harus kebal dari sanksi Amerika Serikat. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka Su-27 atau 30 ke Su-35, ujarnya. Kecil kemungkinan Indonesia akan menjadi operator Sukhoi Su-35. Indonesia tidak akan membayar pembayaran awal untuk kontrak karena peraturan Amerika Serikat, tulis Ed Ahelfas, tanpa menyebut siapa. Satu kementerian di Indonesia setuju tetap melanjutkan pembelian Su-35 namun lainnya tidak. Meskipun satu kementerian setuju untuk melanjutkan pembayaran kontrak, kementerian lain tidak akan melanjutkan. Tidak ada progres ke depan jika semua pihak tak sepakat membeli Su-35, ujar Ed Ahelfas. Hingga kini tak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai jadi tidaknya membeli Su-35 dari Rusia.